Jadi ini salah satu oknum di puskesmas yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Itu diketahui sama petugas puskesmas yang lain? Masih belum diketahui, nanti kami lakukan pendalaman. Gimana Pak awalnya Pak? Ya jadi dari Satreskrim Indramayu hari ini berhasil untuk mengungkap adanya surat swab palsu yang mana kami dapatkan informasi dari masyarakat sekitar. Kami amankan yang bersangkutan dengan inisial W ketika melakukan kegiatan di Kecamatan Sukra. Adapun barang bukti yang kami amankan ada sekitar 40-an lebih KTP yang sudah difotokopi serta beberapa lembar swab yang tertulis tanggal untuk tanggal 26 Juni. Ini kebanyakan korban minta untuk perjalanan gimana? Untuk pendalaman masih kami lakukan, namun sejauh ini kami lihat untuk kegiatan perjalanan. Peran dari pelaku di puskesmas apa itu komandan? Jadi ini salah satu oknum di puskesmas yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Itu diketahui sama petugas puskesmas yang lain? Masih belum diketahui, nanti kami lakukan pendalaman. Satu lembar itu berapa sih? Sekitar 100 sampai 150 ribu. Sudah menjalankan maksud korban sudah berapa bulan? Menurut pengakuan sekitar 2 bulan. Ancaman hukuman? Ancaman saat ini yang kami lakukan, pasal yang kami persyaratkan adalah 263 dengan ancaman 6 tahun. Masih kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah ada motif dan motif lain dan terlibatan oknum-oknum yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!